kabar? Saya Tasya, saya seorang agent properti. Saat ini saya berada di kawasan Pasadena Residence. Sudah jadi perumahannya, baru serah terima sepertinya. Nah, ini adalah per Agustus 2024. Sekarang Paramount Land membuka untuk tahap keduanya. Lokasi juga bersebelahan. Untuk lokasinya sendiri juga sama di area Main Boulevard Gading Serpong, sangat strategis. Pastinya memberikan kenyamanan bagi para penghuni rumah ini, di mana rumahnya pun juga sangat premium. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan melihat show unit dengan ukuran yang akan saya perlihatkan kali ini adalah ukuran 9x19. Kita akan memperlihatkan dua unit, yaitu unit yang sama persis, satu yang sudah furnis seperti ini dan satu yang kosongan nanti di akhir dari video yang furnis ini. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, seperti adanya smart door lock, AC juga sudah dapat dalam keadaan terpasang, solar water heater, CCTV, dan bahkan EV charging. Rumah ini adalah seperti gabungan antara sebuah rumah yang dengan estetik yang sangat cantik dan kenyamanan karena carportnya pun sangat lebar. Tuh, ada satu kamar yang sudah disediakan seperti ini. Dan ada kamar mandinya. Setiap kamar di dalam rumah Grand Pasadena ini ada kamar mandinya. Jadi penghuni dari sini pastinya sangat nyaman. Nah, seperti ini contoh dari ruang makan dari show unitnya. Dan ada dapurnya yang terpisah dari ruang tengah dari rumahnya. Dan ada kamar tidur pembantu dan tempat jemurannya, tempat area juga. Nah, sekarang kita ke lantai duanya. Lantai duanya ada 3 kamar tidur seperti ini. Jadi ada foyernya juga dan tangganya juga lebar. Kebetulan rumah contoh ini adalah rumah contoh dengan 3 lantai. Nah, ini adalah salah satu dari kamar mandi di kamar utama rumah Grand Pasadena dengan lebar 9x19. Lantai duanya ini balkonnya juga terlihat sangat spacious seperti ini, terhubung dari kamar tidur utama. Keluar dari kamar tidur utama, di samping itu ada satu kamar. Kebetulan ini show unitnya memperlihatkan mendesain ini sebagai ruang kerja. Ruang kerjanya adalah contohnya seperti ini, dan ada kamar mandinya juga. Dan kamar yang satu lagi adalah diperuntukkan untuk desain untuk show unit ini adalah sebagai kamar anak. Kita ke lantai 3. Di lantai 3 ini desainnya adalah seperti tempat gym. Jadi ini sangat cocok untuk anak-anak muda yang energik dan aware sama kesehatan tubuh. Dimana di lantai 3 ini juga sudah ada balkonnya juga, ada kamar mandinya juga. Untuk harganya sendiri di rumah Grand Pasadena ini dimulai dari 4,9 miliar. Untuk konsumen yang membeli pada masa sekarang ini akan mendapat special promotion reward, yaitu seperti ini. Selain unit yang lebar 9, ada juga yang lebar 8. Seperti ini lantai tiganya. Untuk pembayarannya, ada beberapa cara pembayaran yang bisa Anda pilih sesuai dengan kenyamanan Anda, seperti ini. Nah, inilah
Unit kosongan yang akan saya perlihatkan di akhir video ini. Nah, ini adalah unit yang akan Anda terima jika Anda membeli unit Grand Pasadena untuk ukuran 9 ini. Jadi tetap ada satu kamar di lantai 1, ada kamar mandinya, tetap kitchennya juga terpisah di belakang ini, dan ada kamar mandi pembantu, area servis di lantai 2 dan lantai 3, tempat jemuran juga di lantai 3. Inilah lantai 2-nya. Tangganya juga akan seperti ini. Ada foyernya juga, sudah ada AC terpasang. Kamar utamanya adalah seperti ini. Tetap kamar mandinya sesuai dengan yang Anda lihat di show unit juga, sama persis. Tapi belum ada furniture-nya. Cara untuk mendapatkan unit ini sekarang ini adalah melalui NUP. Berita acara serah terimanya adalah 24 bulan. Jika Anda berminat, Anda bisa menghubungi Tasya ya. Nomornya seperti yang tertera di layar. Untuk detail, jika Anda memiliki preferensi rumah atau ingin bertanya, silakan jangan ragu, Anda boleh telepon ke Tasya di 0815 96 46 5.